Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, ketemu lagi di channel aku. Hari ini saya akan berbagi tips masakan lagi khas Taiwan ya. Dan saya mau tumis pumpkin dan telur ala saya. Dan bagaimana cara saya memasaknya? Simak ya video saya sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel saya lebih berkembang. Terima kasih. Dan di sini saya menyiapkan pumpkin setengah ya, yang baru saya beli dari pasar tadi dan sudah saya cuci, saya buang isinya. Lalu kalau kulitnya ini saya tidak mengupasnya karena di sini itu suka kulitnya dibiarkan saja ya. Dan ini saya potong-potong sekitar persegi panjang, saya potong tipis-tipis supaya nanti kalau dimasak itu cepat mateng, cepat empuk ya. Nah, pumpkinnya sudah selesai saya potong-potong. Lalu saya siapkan telur 2 biji dan daun bawang 1 tangkai. Nanti akan saya potong kecil-kecil. Dan juga bawang putih yang sudah saya cincang. Dan saya menggunakan bubuk merica juga. Dan bumbu yang lain yaitu garam, kaldu ikan, dan gula pasir secukupnya saja. Saya siapkan teflon panas yang sudah saya tuangin minyak ya. Lalu masukkan pumpkin semuanya dengan api sedang ya. Jangan terlalu kecil tapi juga jangan terlalu besar. Dan ratakan dan kemudian ditutup. Nah, ditutup sekitar 5 atau 10 menit, pokoknya sampai empuk ya pumpkinnya ini. Kemudian setelah empuk, masukkan bawang putih dan tumis sampai warna kecoklatan atau sampai harum. Pelan-pelan saja ngaduknya karena pumpkinnya ini sudah mateng ya. Lalu siapkan telur yang sudah dikocok di mangkok, kemudian tuangkan di atas pumpkin seperti ini. Diamkan beberapa saat agar telurnya itu yang di bawah mateng. Dan setelah mateng boleh dibalik seperti ini. Bumbu bisa dimasukkan seperti gula, kaldu bubuk, garam, dan aduk-aduk biar merata. Dan juga taburkan merica bubuk secukupnya saja. Dan juga daun bawang yang dipotong-potong kecil-kecil seperti ini ya. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Apinya jangan terlalu besar ya, sedang saja.
Sepertinya sudah matang, siap untuk disajikan. Tumis pumpkin dan telur ini sangat cocok sekali untuk sarapan pagi ataupun bekal untuk kerja dan juga bekal untuk sekolah. Semoga resep masakan pumpkin dan telur hari ini bermanfaat dan silahkan dicoba di rumah masing-masing. Ini enak banget, wajib dicoba. Rasanya enak banget. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.